Yayasan Sekolah BPK Penambur 7 Gunung Sahari mengadakan kegiatan wisata, edukasi atau kunjungan siswa-siswi ke Polsek Sawah Besar. Sekitar 128 murid TK yang didampingi oleh 15 guru pendamping mengikuti kegiatan wisata edukasi tersebut disambut langsung oleh Kapolsek Sawah Besar beserta jajarannya. Guna menambah pengetahuan dan pengenalan sejak dini tentang tugas pokok dan fungsi kepolisian seperti pelayanan masyarakat, patroli, pengenal rambu-rambu lalu lintas, dan berkeliling dengan menggunakan mobil patroli Sabara dan mobil patroli Lantas. Kegiatan wisata edukasi tersebut merupakan program positif agar anak-anak sejak usia dini sudah mengenal dan tidak takut kepada polisi. Wisata edukasi tersebut diakhiri dengan ucapan terima kasih dari PKK Penambur 7 Gunung Sahari yang diwakili oleh Ibu Retno dengan pemberian plakat kepada Kapolsek Sawah Besar yang diwakili oleh Kanit Bimas Ibtu Budi Hartanto. Kapolsek Sawah Besar, Kompol Eka Baasid dan jajaran, salam Tribrata.